Keluargaku, kita makan siang di warung Mangut Mbah Warno, ya, spesialis mangut lele dan pari asam. Ini lokasinya di mana namanya nih, daerah Bojong Sari bagian dalam, ya ya, ikuti udah kan, coba cek lagi. Nih kita langsung ke bagian penyajian. Ini ada oseng pari cabai hijau. Oke. Okay. Ini oseng daun singkong sama daun kebaya. Oseng tepung, daun urang. Ini opor ayam kampung. Ini rica-rica metok. Ini mangut lele. Terakhir mangut pari asam. Yang favorit apa mas ini mas? Untuk favorit kepala manyung pak. Kepala ikan jambal roti. Kepala ikan? Jambal roti ikan. Kepala manyung mangut. Oh iya. Ya kasih. Ya. Ya, sambil menunggu makanan disajikan, kita makan kerupuk. Enak. Yang di belakang ngiler tuh. Ih, udah datang nih pesanan kita nih. Ini dari jam rica-rica mentok. Ini mangut pari. Mangut pari. Saya senang lihat piringnya. Menduan, menduan dari Cilacap ini. Sejak kapan Cilacap ada menduan, Mas? Oke, terima kasih, Mas. Enak banget apa enak enak doang? Enaknya banget. Terus wangi asapnya ada. Asap banget. Ini rica-rica mentok. Coba. Kuahnya dulu. Wah, wow. Bumbunya terasa banget ya. Selamat nikmati. Coba cicipin lauknya, angkat, maaf. Ini dagingnya nih. Susah nggak? Nggak. Empuk ya. Empuk. Dagingnya empuk. Ya. Dagingnya empuk. Khas bumbunya itu loh, bumbu rica-ricanya. Dapet, ada. Dapat banget. Ya. Ikuti terus. Thank you.
cara-cara entok. Campur apa namanya? Indoan. Dia santan malam ini ya. Mantap. Makannya enaknya pakai tangan. Tinggal tulang. Benduan jangan ditanya. Gimana Bu, kata-kata terakhir Bu buat makanan ini? Makanannya enak banget. Bumbunya juga terasa banget, gak takut bumbu. Jadi paduan antara ikan dan bumbu itu